200 gram, ada tepung terigu 20 gram, ada sosis Cina, ada daun bawang, dan ini ada hamai yang kering. Kalau mau buat daun bawangnya dulu. Dulu proses sama sedang kering, ini bekas tadi goreng guys, jadi masih ada minyaknya. Masukkan sedang keringnya. Masukkan sosisnya. Tumis sampai harum. Selanjutnya guys, ini ada tepung ketan 200 gram, kemacam ketan tepung terigu 20 gram,
aduk dulu. Campurkan air 320 ml. Kita aduk dulu. Lalu dicampur, diaduk. Kayak gini guys ya. Udah. Aku masukkan daun bawang. Masukkan sosis kering tadi yang sudah digoreng. Lalu aduk. Lalu nanti digoreng. Setelah ketambur, tambahkan garam guys. Aku kira-kira aja, nggak tahu sebenarnya, yang penting nggak keasinan. Aku tambahkan lada, tambahkan gula, lalu aduk. Selanjutnya aku mau goreng bawangnya dulu, kasih minyak, pelan-pelan aja. Bawahnya udah kuning baru aku balik ntar lagi. Dan disitu kita balik. Nah, terus itu kita penyet-penyet biar kuningnya nanti merata.
biar warna coklatnya itu merata. Digunting biar enak kalau makan. Oke guys, tangannya tuh lembut, luarnya tuh keras.